Oke, halo. Balik lagi dengan saya Yulian. Hari ini mau review. Jadi ini ada gitar dari salah satu customer dari Bogor. Dia mau ceritanya upgrade full di dalam ini elektroniknya. Jadi ini pakai Gain Pickup. Dia customize order. Jadi kepengen sound-soundnya seperti Shamer Hyperion begitu, atau model-model Andy Timmons. Ini jadi STR4 ini ya tipenya, STR4, terus si switchnya diganti dengan CRL, terus potensionya pakai CTS, terus potensio yang tone-nya ini pakai Goto, dia bisa push push pull untuk jadiin split coil yang sini. Oke, langsung aja kita cek soundnya, cleannya. Nah, jadi dari sini, dari gitar routingnya, saya pakai langsung dari ke pedal board, direct ya. Dari pedal board ke GoJam, dari GoJam ke handphone aja. Lagi bikin review mas. Oke, tunggu dulu ya. Okay. Jadi ada teman yang datang nih. Oke, okay. Langsung aja dari neck pickup. Andy Timmons-nya kan. Coba oke, kita pakai overdrive. Overdrive by EMS pedal. Posisi neck, sekarang posisi neck dengan mid, clean channelnya. Coba pakai overdrive. Posisi middle.
kita pakai distorsi. Middle dengan bridge. Bridge saya yang humbucker ya. Ini posisi bridge. Ini distors coba pakai yang single coilnya, yang humbucker. Kelewatan, jadi posisi ini, posisi single coilnya ini sama middle. Oke, seperti itu sedikit review dari upgrade di pickups-nya. Di sini adalah pakai Kins pickup, terus full upgrade di electronics-nya. Kalau kalian mau upgrade pickup, upgrade spare part, underdeal seperti tremolo, dryer atau fret atau yang lainnya, kalian boleh kontak ke kita. Thank you guys.